peserta lomba goyang kreasi 6 langkah cuci tangan. Begitu antusias berikan penampilan yang terbaik. Di halaman kantor Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya. Pada kesempatan ini, peserta juga mengajak warga untuk dapat melakukan cuci tangan dengan 6 langkah demi untuk perilaku hidup sehat. Kegiatan yang berlangsung jelang Hari Kesehatan Nasional ini bertujuan untuk mengingatkan kembali manfaat mencuci tangan dengan baik dan benar agar terhindar dari berbagai penyakit. 6 langkah ini kalau kita tidak lakukan dengan baik, celah kuman penyakit masuk itu biasanya pertama melalui tangan-tangan kita, jari. Sehingga ini kita lakukan supaya bagian dari mensosialisasikan perilaku hidup bersih keluarga. Pada kesempatan ini juga Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya melepas 18 kader posyandu untuk mengikuti jambore kader tingkat nasional yang berlangsung di Jakarta. Jambore kader tingkat nasional adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Hari Kesehatan Nasional dengan sejumlah kegiatan seperti perlombaan dan menampilkan inovasi kader yang selama ini sudah dilaksanakan di setiap posyandu. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya.